Baby bus. Pada hari ini, Kueki dan Kiki ikut serta dalam kegiatan eksplorasi gunung api di Museum Sains dan Teknologi. Hai. Ayo buat gunung berapi. Cangkir kertas. Tanah liat. Warnailah gunung berapi. Lalu tambahkan beberapa dekorasi. Gunung berapi selesai. Selanjutnya, tambahkan bahan-bahan tersebut ke kawah gunung berapi. Soda kue. Cat merah. Deterjen, cuka putih, wow, gunung berapi meletus, fantastis. Ya, itu cukup mengesankan. Namun, dibandingkan dengan letusan gunung berapi yang sebenarnya, ini bukanlah apa-apa. Benarkah? Ayo pergi ke ruang pameran gunung berapi. Ayo kita saksikan letusan gunung berapi. Magma panas menyebabkan kebakaran hutan. Abu vulkanik yang tebal menghalangi sinar matahari. Gunung berapi memuntahkan banyak magma panas. Letusan gunung berapi sangat keren. Meski letusan gunung berapi itu spektakuler, namun juga sangat berbahaya. Tapi mengapa gunung berapi meletus? Dia memutuskan untuk menjadi guru ilmu gunung berapi. Anak-anak, mengapa menurutmu gunung berapi meletus? Gunung berapi menjadi marah? Magma keluar dari kerak bumi? Sebuah gunung terbakar dan menjadi gunung berapi? Aku memilih yang ini. Gunung itu terbakar sehingga menjadi gunung berapi. Magma keluar dari kerak bumi. Siapa yang menebak dengan benar? Ayo kita pergi ke pusat pengalaman interior bumi untuk mengetahui jawabannya. Kiki dan Kueki tiba di pusat pengalaman interior bumi. Dorong tuas dan menuju ke bagian dalam bumi. Ini adalah lapisan terluar dari kerak bumi, terdiri dari batuan keras. Tanah yang maju ke depan. Kamu benar. Wah, kenapa menjadi panas dan semakin panas? Inilah lapisan mantel. Suhu di sini sangat tinggi. Panas sekali di dalam bumi. Ini akan menjadi lebih panas. Ini adalah inti bumi yang merupakan pusat bumi dan sepanas permukaan matahari. Luar biasa! Apakah kamu memperhatikan itu?
Kalau struktur bumi seperti telur? Seperti sebuah telur, bagaimana mungkin? Potong telur dan kamu akan melihat. Ayo kita potong telurnya. Ayo kita bandingkan, di manakah kerak bumi terlihat seperti telur? Kulit telur. Kamu benar, kerak bumi hanya menempati lapisan tipis bumi. Di manakah mantel yang terlihat seperti telur? Putih telur. Akhirnya, sampailah pada inti terdalam bumi. Bagian manakah dari telur yang terlihat seperti itu? Kuning telur. Jadi seperti inilah interior bumi, persis seperti sebuah telur rebus. Hei, tetapi apakah letusan gunung berapi ada hubungannya dengan ini? Tidak usah terburu-buru. Ayo kita pergi ke lapisan mantel. Lihat apa yang terjadi ketika semua bebatuan ini berubah menjadi magma. Oh, batu-batunya meleleh. Ini sangat panas. Bebatuan yang meleleh berubah menjadi magma. Magma ini berkumpul bersama. Magma penuh sesak di kamar magma dan tekanannya meningkat. Kerak bumi akan segera pecah oleh magma yang terus berkumpul. Lihat, magma menembus retakan di kerak bumi. Magma dan gas keluar dari tanah. Ini adalah letusan gunung berapi. Jadi begitulah mekanismenya. Sekarang, apakah kita mengerti apa yang menyebabkan letusan gunung berapi? Gunung berapi menjadi marah, magma keluar dari kerak bumi, sebuah gunung terbakar dan menjadi gunung berapi. Sekarang, apakah kita mengerti apa yang menyebabkan letusan gunung berapi? Itu dia. Itu karena ada magma yang sangat panas di bawah tanah, dan magma mengalir melalui kerak bumi dan keluar dari tanah. Ini yang disebut letusan gunung berapi. Kueki sekarang mengerti mengapa gunung berapi meletus. Apakah kalian mengerti, anak-anak? Pelajaran selesai. Ayo pelajari lebih lanjut tentang gunung berapi.